kuat gak? Dalus kono kan? Dalus sore cepet nih. Kahanan nemu sing koyo ngono. Ngadek ka. Ngadek. Iya. Yo mbok kok kae nandu wis, sing penting di nganu. Di apa jenenge? Di cukup. Cukup basa, gresik. Manis ta? Wah, aku tak seru-seru lah. Dari padang golek ini ketok nek Kang. Endek iya iki. Dadi ana kaya kok kok iki. Iku kakas nang sak iki. Oh, cung jane ka. Ngene lho. Kayak ini, naru ya tanduk ini sih, ini sih, nah aku ini dipet nih, ini, ini lo betul nih, ini, kita ini. Gel dari Pati datang ke sini hanya mencari gulgum. Nah, kebetulan kita melihat apa? Gede loh ini, batangnya segini. Video saya balik ya. Ini gede deh. Ini kaki ini nih. Kaki ini ke sini semua. Dan nasi ke. Orang mesin jiko. Iki soalnya juga boleh cabang. Ini kecil-kecil ini. Nah, kan gulanya kecil-kecil ini kan ketokannya. Ini adalah ujung akarnya ya. Ada yang ada ya. Ini ada bukti. Kecil.
Sebenarnya kalau yang ini itu dari akar, akarnya dia, terus dia tumbuh ya. Kalau ya tekudi. Sing iso koyote kan apik-apik kan. Nah, kan golek cabang. Ini habis dipotongi kelihatane. Potongi semua. Terus kita melihat cabang-cabangnya aja yang mungkin bisa dijadikan bonsai. Ini bisa enggak? Butuh setek. Ana woe. Ana. Iya, ana nek. Oh iya iki ya. Banyak banget pancen yang menanyakan bagaimana buah dari serutnya ini. Kelihatan enggak sih? Nah, ini adalah buah serut ya. Bisa disemai. Nah, dari tadi golek cabang-cabang cilik tok sing bisa diketok. Wah, iki apik, Kang. Ini ada yang bagus ini. Oh, ngepen ya. Oh. Ketok ini. Tapi ya coka. Tapi wani rak kan. Gak wani. Gak wani yuk. Gak kaya ketok ini. Kok ini yuk. Terus salah-salah. Kalau kita cuma lihat-lihat aja ya, sampai lomba. Mau delok-delok tok ora, jiko yo ora. Ini ada yang ngepen sebenarnya, nih. Dari sini ke sini. Karena iki ana sing melihat barang kan. Menawa nak, aku ora karo kowe menawa nak ketok. Menawa lho. Yo sak ya. Oh, kowe terus ngomong ngono terus gak wani aku nih. Ini juga ada yang ngepen. Enggak maksudnya dari batang-batang seperti ini kita kating sini tak ngepen dia. Ini semene sing untuk cilik gitu kan langsung kita agak berharga belas aja merosin gede ini semene sing semene gitu kita anak gunanya belas sini nak cerpang api loh. Sah ya? Apa nih? Gugum. Oh ya, yang ini ya. Ini hasilnya tadi. Coba saya review sebentar. Kenapa saya suka ambil karena memang karakternya sangat bagus kalau yang ini. Ini meliuk-liuk nih. Seperti ini. Keren. Terus ini bukan dari sini. Serut juga. Kita bikin twin. Padahal yang sampingnya itu masih semuanya gede nih loh. Sayang ya. Terus koyok itu rak berharga belas itu loh, sekarang tak cikgu. Oke, gitu aja ya videonya ya. Masih di bawah ini. Oh, adem gua teman-teman usah ben gede nih. Terima kasih, matur suwun. Salam santun, salam hormat. Salam sobat aku Indonesia.